Ya, sebagai persediaan berdepan gelombang banjir kedua, Kerajaan Negeri Johor memantau paras air empangan dan sungai di negeri itu. Esko Perdagangan Antarabangsa Pelaburan dan Utiliti Jimmy Puah WC berkata ia berikutan banjir sebelum ini yang menyebabkan paras air beberapa empangan melebihi paras normal. Kalau kawasan tu dia tinggi, dia naik 3.5, dia naik 500 meter aja. Ada tempat macam kota tinggi, dia naik sampai 3 meter. Akan naik sampai 3 meter. Tapi sebab kota tinggi rendah, dia asal dia 2, dia naik 3, dia naik 1 meter. So, bila high tide datang, air tu dia tak boleh keluar sebab gravity. Sebab air laut lebih tinggi daripada paras bawah. So, air tu akan U-turn. Beliau ditemui di Kulai, Johor.